Beredar di media sosial, seorang nenek mendapatkan bantuan dari seorang pria yang dibungkus di dalam dus besar. Namun setelah difoto, pria tersebut menukar dus besar dengan bungkusan kecil. Video tersebut direkam oleh tetangga korban dan diunggah ke media sosial. Terlihat seorang pria mengenakan baju sweater biru dongker dan celana krem mendatangi rumah nenek tersebut. Pria itu kemudian memberikan dus besar seperti makanan kepada nenek. Setelah difoto, ia kemudian menukar dus besar dengan bungkusan kecil. Si nenek tampak bingung saat bingkisan yang telah diterimanya ditukar kembali. Sambil terus memperhatikan pria tersebut, si nenek terlihat kesal dengan apa yang dialaminya. Bungkusan besar yang sempat diberikan ke nenek tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas di atas motornya. Pria yang telah mengambil foto nenek tersebut segera pergi menggunakan motornya.